Oh ya guys, ini situasi pagi ini guys. Ya kayak gini guys, banyak yang jualan sarapan. Ini di daerahnya Garmen Ungaran, tapi berada di daerah Congol nih. Ini kan dekat rumah saya nih guys. Ya lumayan lah, kalau dekat dengan pabrik, ya orang-orang bisa apa ya, punya usaha kos-kosan sama kuliner juga rame guys. Kalau ini berada di daerah Karangjati ke Pringapus ini, ya juga lumayan di sini, lumayan rame. Kalau usaha di sini juga lumayan. Kalau dulu sebelumnya apa ya, ada pabrik-pabrik itu ya, sini sepi guys, sangat sepi. Bahkan orang mau jual tanah itu susah di sini. Kalau sekarang ya wah, cepat guys. Orang jual tanah di sini cepat sekali. Ya banyak orang-orang kota yang datang ke sini kan mencari itu tanah kosong untuk usaha. Ya lumayan loh di sini nih. Tanah juga udah mahal di sini. Ya kayak gini nih lah situasinya. Jalan Pringapus. Kan ya lumayan ramai di sini. Apalagi ada jalan tol, tambah ramai dan tambah mahal. Enggak tahu ini mau dibuat apa ya, bangunan apa ya kiri jalan ini. Daerah sini kan daerah industri. Ya ya banyak juga orang yang punya itu ya usaha kos-kosan sama kuliner di sini tuh ramai sekali. Ya kayak gini nih, hawanya juga bagus, enak, orang-orangnya juga ramah. Pokoknya daerah sini tuh ya daerah industri guys. Kan ya dekat ada dulu juga ada kan negara membuat itu loh guys, kayak piring, gelas. Gak tahu ini masih berlangsung apa udah berhenti ya. Loh kan enak situasinya guys di sini kan. Ini kan jembatan jalan tol ini. Ini jembatan jalan tol daerah Pringapus lah. Ya, ya kayak gini nih. Kan enak di sini nih. Kalau sebelah kiri bisa tembus ke anu apa ya, hutan karet. Ini juga daerahnya hutan karet guys ini, guys. Ya, suatu situasi. sorry. Situasinya desa ya kayak gini nih. Ya ya menyenangkan di sini nih. Ini apalagi di daerah sini, wah ya dingin. Dingin sekali. Karena ya banyak ya pepohonan itu. Ya kan masih pohonnya kan besar-besar di sini. Kan ada rumah-rumah kuno. Mungkin punyanya sinder-sinder mungkin ya. Atau punyanya itu ya karyawan, pegawai-pegawai perkebunan. Ya, ya gini nih, guys. Kita kan jalan-jalan ini, guys. Ya apa ya? Wisata, wisata gratis keliling Karangjati Pringapus. Melewati hutan karet. Ya, ya kayak gini nih. Ini kan penampungannya untuk karet mentahnya ini. Oh, kan sejuk guys di sini guys. Enak sekali. Kalau ini kan lurus, lurus, lurus nanti bisa ke Pringapus. Tolnya bisa yang tadi jalan itu tadi. Tapi kan saya kan
apa ya, melewati jalan pintas. Karena bahkan di sini kan sepi, enak. Ya kayak gini nih. Lah ini kan daerah, ini kan kecamatan Pringapus, guys. Di sini nih ya, ini tanah di sini itu udah mahal sekali kalau di sini nih, daerah sini nih. Ya karena kan udah padat, terus padat orang jualan ini, guys. Kuliner-kuliner itu banyak sekali di sini. Sini kan pusatnya nih. Kan tadi kan ada industri-industri macam-macam di Pringapus ini nih. Nah, kayak gini kan ramai orang pembeli banyak sekali di sini. Kalau kanan jalan itu pabrik besar itu Sari Garmen Ungaran, tapi berada di Pringapus. Tadi kan ada di Congol, ini di Pringapus. Oh, besar guys, besar kali ini pabriknya ini. Ya, situasinya bagus sekali di sini nih, enak di sini nih. Kalau membuat apa ya, buat untuk bisnis kuliner ya di sini. Tapi ya juga mahal tanahnya. Ini kan belum laku kayak tanahnya. Ya kayak gini nih dulunya, guys, tanahnya. Jadi disulap jadi itu ya kayak toko-toko. Ya enak sekali. Oke. Jangan lupa di-share, guys, ya. I don't see you much these days, but I hear you're doing fine. I remember the tears down your face when you told me goodbye. Baby girl, that's alright, 'cause I got good company and my troubles outside. And I'm sitting here with all of my friends, drinking beer like a night won't end. Red wine in a Dixie cup, all night till the sun comes up. I think I made up my mind, I don't need you in my life, I'm doing just fine. You think you got it figured out, you got me on lockdown. I tell you, girl, I moved on, and now you're trying to see, you can't understand why you left me. Ooh, you're coming back around. I should've known you'd do me wrong. I got a lot to make up for the time that I was gone. So udah lama, Pak, buka, Mbak? Satu bulan lebih sih. Oh, satu bulan ya? Iya. Oh, oke.
girls on the inside dancing in the kitchen with the bottle of wine. Sitting here with the beer in my hand, couple of boys in the dude cake stands. Don't hit a girl, look at my way, grab her by the hand, take her up the staircase. Don't know her name, she don't know mine, hell, I don't really know, she's so fine. Sitting here with all of my friends, drinking beer like a knife in red wine in a Dixie cup. Yes, I did. I don't need you in my life. I'm doing just fine.